tingginya harga emas membuat kaum Hawa beralih menggunakan perhiasan perak. Walhasil, perajin perak mulai kebanjiran order. Ahmad Sofyan, pria yang membuka workshop di rumahnya yang beralamat di RT 2 RW 10 Kelurahan Mekarsari ini menyatakan, tingginya harga emas membuat kaum Hawa mulai beralih menggunakan perhiasan perak. Biasanya memang lebih baik antara 50% peningkatannya kalau perak bisa disepuh emas, jadi seperti emas sungguhan. Ian, panggilan akrab Ahmad Sofyan, mendapat order dari pemilik toko perak yang berada di Jalan Bening, Bekasi dan beberapa pasar. Ada juga kaum Hawa yang langsung mendatangi workshopnya untuk memesan perhiasan perak yang diinginkan. Pesanan yang datang ke rumah langsung biasanya gelang dan cincin, modelnya pun dibawa sendiri dari mereka. Untuk harga jual, tergantung tingkat kerumitan dan banyaknya perak yang dipakai untuk membuat perhiasan tersebut. Kemudian, jika datang ke workshop langsung, tentunya berbeda jika membeli di pasar. Ian lebih konsen membuat aksesoris perempuan seperti cincin dan kalung. Untuk satu buah cincin, Ian membanderol Rp100.000, menyesuaikan model dan tingkat kesulitan pembuatan.